dalam keadaan kita hidup baik macam ni, ada banyak pihak yang tak senang hati dengan kita. Jadi menggunakan bagai kaedah untuk mencetuskan ketegangan fikiran, untuk mencetuskan pemusuhan, pergaduhan, membawa budaya bakar sate lah. Dan bakar-bakar, cucuk-cucuk, potong-potong, hiris-hiris, kan, simbah-simbah, kan, bagi sakit hati dan sebagainya. Jadi saya yakin rakyat dapat melihat dan dapat menilai bahawa mereka yang sebenarnya memimpin negara ini, kalau tidak ada kerana kejujuran dan keikhlasan, negara ini tidak akan boleh seperti mana hari ini. Setiap kerakyatan kita sambut dengan penuh kemesraan dan penuh rasa kasih sayang hebat di antara kita. Kerajaan sebenarnya menguatkuasakan undang-undang apabila kita dapati sebuah bangunan yang dibina di atas tanah milik orang lain, kemudian dibina tanpa pelan bangunan, kemudian ada pihak seolah-olah lebih berkuasa daripada pihak kerajaan. Ini sebenarnya adalah agenda tidak baik. Setengah-setengah pihak bagi tujuan untuk tidak harmonikan negara dan negeri kita. Dan kepahaman semua pihak adalah diharapkan supaya tidak mensensasikan perkara-perkara seperti itu. Nanti kononnya sampai berlaku ketegangan dan pergaduhan di antara kaum di negeri Melaka dan juga di negara kita.